Ya, Sule. Ada siapa malam hari ini, Andre? Ada, deh. Siapa lagi? Ini sama, sepantaran sama Joshua sama Dea juga. Penyanyi cilik juga? Penyanyi cilik juga. Sapose. Kita panggil aja ya. Ya. Oke, mari sama-sama kita sambut Chiquita Mary. Jari tanganku siapa semua? Suaraku lagi hilang pemirsa. Oh, lagi hilang kemana? Enggak kemana-mana sih. Waduh, goib ya. Aku bisa niruin kok dia suaranya dulu. Kamu suaranya dulu gimana nih, kan? Dulu? Jari tanganku aku itu meledak. Dua setengah tahun itu Om Sule. Suka dipakai. Tuh, bayi-bayi semua teman dulu. Suka dipakai sama grup-grup calung dulu begitu. Iya. Iya. Jari tanganku, kukunya sobek. Nah, begitu. Berarti mau ada aku lagi. Aku kukunya cebol semua, Om. Cebol ya? Iya, nih kelingking aja kayak French fries. Kayak kentang. Tapi masih apa lagu-lagu itu? Ceritanya? Masih. Cuman masih. Lagi ini ya? Iya nih, nggak totalitas jadi. Nih nggak apa-apa, ini pakai ini nih. Ya permen. Bisa sembuh? Bisa sembuh. Pakai coklat sekalian aja. Apa kabarnya? Tapi sekarang sehat ya? Alhamdulillah baik karena memang abis pulang dari Padang, abis launching album khusus Minang. Oh, dari fokusnya di Sumatera Barat aja. Oh, Chiquita orang Padang? Orang Padang udah. Kurang awal. Bini lu kan orang Padang? Iya, bininya orang Padang. Ya. Dari mana? Siko lah, dari Bukit Tinggi. Sama lah. Ah, rancang mana? Tapi kalau sekilas kelihatannya kayak bukan orang Padang. Kayak apa, kayak Manado? Palembang. Manado, kayak Palembang. Iya. Ya nggak tahu deh. Iya, tapi Chiquita... Aku nak punya piti. Kita Chiquita bener-bener bikin pangling lah ya. Emang kenapa dulu? Bayangin dulu waktu kecil, sekarang mah udah meni... Gelis pisan. Makasih. Tahu gelis. Tapi suaranya hilang. Gelis tahu artinya. Gelis tahu. Cantik. Ya. Iya. Oh, hebat, bisa bahasa Sunda juga. Bisa. Iya, baru dikasih tahu. Berarti kamu lagu-lagu Padang dong? Sekarang lagi fokusnya di album Padang. Yang karena masyarakat Padang kan pernah bilang, Chiquita kan punya kampung yang jauh di Mato, kenapa gak bikin album Minang? Iya betul, lagu Minang enak-enak. Jadi lagi launching kemarin di situ, jadi balik-balik hilang suaranya. Iya. Padahal kamu produser juga ya? Iya, sekarang lagi produserin karena memang aku punya production house TV program. Masih. Jadi bisa bikin juga kayak ini talk show. gitu. Iya. Kayak program-program gitu, bisa music, bisa talk show. Tapi sekarang lagi fokus ke pengobatan alternatif. Jadi host juga gitu. Host juga. Oh, di situ ya. Iya. Oke, luar. Chiquita ya. Bisa nyanyi lagu Padang? Lai sakete tapi suaranya hilang. Ini enggak apa-apa. Aduh, gimana nih? Yang ini nih, yang palaku pusing kejedot dinding. Itu dinding. Iya. Ya udah aku nyanyi. Migrate tapi maaf itu. Ya kalau semuanya flat. Apa-apa. Aku ya, jadi enggak punya tangga nada gini, suaranya enggak ada dinamika flat. Kalau enggak ngambil dulu nak, ini tangganya di tadi mau ambil tangga nada di belakang, Om. Coba lagu Padang dikit. Oh, kan panggilnya Om ya. Enggak apa-apa, kan jauh banget umurnya. Aku kan berasa kecil. Iya. Emang saya mah 25 dah. Panggilnya Kang gitu. Enggak mau, maunya Om aja. Udah gitu. Udah. Enggak mau, maunya Om aja. Enggak cocok. Iya. Tempat PH-nya di mana? Kenapa di Kelapa Gading? Mau saya bakar. Jangan dong. Masa saya kagak begini panggil Om. Berarti gue udah tua banget ya. Serba salah nih, udah le. Tapi emang udah enak. Emang saya waktu itu udah tua, kamu masuk itu saya udah tua. Iya. Cuman sih, saya emang gak kelihatan aja pertumbuhannya. Aku keluar waktu itu. Om Sulet jadi apa waktu itu? Jadi ini saya patung. Oh, patung. Patung bek-bek. Oh, bek-bek. Gitu. Tahu bek-bek? Enggak. Bebek. Cuman ada dua, jadi bek-bek. Kenapa
gitu. Karena si kita ini kan gak suka lip sync nih. Dari kecil tuh gak mau kalau disuruh lip sync. Iya, makanya saya langsung todong sekarang nyanyi. Coba dong nyanyi. Aduh, gak apa-apa ya kalau suaranya hilang. Gak apa-apa. Coba, lagu Padang. Bubuy Bulan. Kampuang nan Jawa di Mato. Gunung Sansai Bakulin. Udah hilang. Hilang gue. Udah nyerah, udah nyerah. Kayak ujinya alih. Tap-tap-tap gitu. Eliminasi deh gue. Kalau dia tahu lagu Padang. Tahu ya, lagunya dia sih tahunya. Oh lagunya dia, coba, coba. Gara-gara dia. Translate ke bahasa Indonesia juga, bahasa bisa, nasional yang ya. Yang tadi. Gimana? Lagu yang gimana tadi. Ku ambil bulu sebatang. Artinya itu. Oh, artinya bukan itu ya. Tapi artinya bukan kali. Di mata. Gitu. Kampung yang jauh di mata. Itu kan kalau yang di Indonesia itu kan layang-layang kan. Oh iya iya iya. Iya benar layang-layang. Maya. Maya, Maya. Engkau asisten rumah tangga. Maya. Sama. Baju hijau nih. Eh iya. Jangan ke laut Maya. Terus akan jadi Rocky. Silakan diminum. Enak ya? Enak aja. Rasa apa itu? Rasa yang pernah ada. Rasa sayang yang pernah ada. Apa coba? Rasa yang pernah ada apa coba? Kamu masih ingat rasa apa itu? Ah, aku bisa ceritain. Kalau gak ganti. Janganlah, sendiri, tapi teh ini tuh pahit banget kayak kisah cinta aku. Oh, oh terus, terus, terus. Bisa aja lu. Ini kan sedih banget, gagap. Oh, pakai lain gagap. Sendiri. Beli gula nih. Beli gula ya. Oke, Maya. Hati-hati, Maya. Tunggu gula di kamar nih. Di sini baik. Delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Ngendarai kuda supaya baik jalannya. Taktik-taktik tuh. Taktik-taktik tuh. Taktik-taktik tuh.